Memiliki buah hati yang cerdas tentu menjadi impian Moms. Agar impian tersebut bisa tercapai, Moms harus memperhatikan asupan nutrisi selama kehamilan. Moms harus perhatikan nutrisinya tercukupi dan baik untuk tumbuh kembang buah hati, terutama perkembangan otaknya. Salah satu buah yang kaya akan nutrisi ialah alpukat. Lalu apakah alpukat bagus untuk perkembangan otak sang buah hati? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Alpukat mengandung protein, lemak sehat, omega-3, karotenoid, vitamin E, vitamin K, vitamin B6 mineral, folat, kalsium, dan masih banyak lagi. Melansir kompas.com, terdapat 3 kandungan utama asam lemak dalam omega-3, yaitu DHA, EPA, dan ALA Moms. Lebih dari 30% otak terdiri dari ketiga jenis asam lemak tersebut. Penelitian menunjukkan DHA dan EPA mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesehatan. DHA sendiri berperan dalam mengembangkan struktur otak loh Moms, sedangkan EPA berperan dalam kesehatan jantung buah hati. Namun baik DHA maupun EPA berperan penting dalam mengatur fungsi otak. Selain omega-3, alpukat juga mengandung folat yang baik untuk tumbuh kembang buah hati. Kebutuhan asam folat hamil meningkat karena pembentukan sel dan jaringan baru. Asam folat juga bisa mencegah kelahiran prematur, berat badan rendah, hingga cacat jantung. Woof, 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 woof.